Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang sekali saya Nana Sasabila dapat menemani sahabat semuanya. Nah, kali ini Nana berada di acara meningkatkan omset kewirausahaan bersama Bank BJB. Nah, kali ini Nana ditemani oleh salah satu UMKM yaitu dengan Bapak Saluki. Halo Bapak. Nah, Bapak Saluki ini adalah pengusaha dari kerang ya Pak ya? Ya, pengrajin kerang yang dipotong dilelah gitu. Jadi pengrajin kerang, dan penasaran ya pengrajin kerangnya tuh dibentuk dan dibuat menjadi apa nih diciptakannya. Nah, seperti di samping saya ini ada lampu tidur yang terbuat dari kerang ya Pak ya? Iya. Lalu dipoles dan juga diberi lampu dan juga listriknya ya Pak ya? Iya, udah komplit. Terlihatnya seperti apa ya, seperti berat, tapi sebenarnya ini sangat ringan sekali loh sahabat ya Pak ya, ini ya. Sangat ringan sekali, dan ketika ini juga ada kabelnya, jadi kalau misalnya dicolok langsung nyala banget nih. Dan selain ada ini, dan ini menurut Bapak Saluki ini adalah produk terbarunya yang ia buat ya Pak ya? Iya. Ini adalah produk terbarunya dan baunya juga masih bau baru banget. Nah, di samping saya lagi di sini ada terbuat dari kerang ya Pak? Iya, kerang belah. Kerang belah potong. Kerangnya dipotong. Jadi ini kerangnya dipotong ya Pak ya? Iya. Jadi nggak secara utuh tapi dipotong ini. Wow, lucu ya. Ini juga sama lampu tidur. Jadi buat sahabat, lampu tidurnya bosen nih gitu-gitu melulu. Pengen ada bau apa ya, pengen ada ciri khas dari laut-lautnya nih. Nah, Bapak Saluki lah solusi untuk Anda. Nah, selain ini juga ada juga nih di samping saya yang sebelah sana lagi paling ujung ada yang bentuknya seperti pin bowling ya Pak ya. Seperti pin bowling ini, seperti ini piramid kok, itu pin bowlingnya. Nah, pengen tahu ya harga berapa? Berapa Pak harganya? 200.000 untuk satu itemnya. Jadi buat sahabat yang pengen dapetin lampu tidur yang unik dan beragam, bisa langsung order aja ke Bapak Saluki di Pasar Wisata Lucky Crab. Pasar Wisata Lucky Crab. Nah, kalau misalnya ada nggak sih Pak, kalau misalnya dari luar kota nih pengen mesen ke Bapak, jauh-jauh kan susah Pak kalau harus ke Pangandaran, jadi bisa nggak? Bisa. Lewat? Yang dari lewat ini apa? Telepon. Telepon. Boleh disebut teleponnya? Bisa. Berapa? 081-323-575-012. Nah, buat sahabat yang pengen dan tertarik nih, ingin memiliki sebuah lampu tidur yang unik dan menarik, langsung aja hubungi Bapak Saluki. Tapi pengen tahu juga nih, Bapak udah berapa lama nih jadi pengrajin kerang ini? Udah 15. 15 tahun, wow, ternyata 15 tahun ya Bapak Saluki ini udah bergelut di bidang pengrajin kerang ini. Makanya buat sahabat udah gak usah ragu lagi, 15 tahun loh. Bentuknya Bapak banyak, bener-bener ya. Bentuknya ada penyu, ada penyu, terus lumba-lumba, terus letter S yang tingginya 160. Yang menerima pesanan istilahnya apa aja lah, istilahnya bentuknya. Jadi Bapak memang menerima secara custom nih buat sahabat yang pengen order nih, tapi nggak mau nih bentuknya kayak gitu, bosen ya Pak ya? Iya. Nah, bisa, mungkin sahabat yang punya nih desainnya sendiri langsung aja di order ke Bapak Saluki ya Pak ya. Nah Bapak, ada nggak sih Bapak ngerasa kendala nggak dalam 15 tahun berbisnis Bapak ini? Ya, kendalanya istilahnya ini apa? Kendalanya pemasaran. Pemasarannya satu, aja ya Pak ya. Mungkin untuk di awal-awal di bisnis Bapak ya Pak ya. Ya. Untuk secara pemasarannya mungkin Bapak terkendala ya. Terkendala ya. Tapi secara udah 15 tahun ini ya, Bapak udah nggak ada kendala lagi dong untuk pemasaran? Masih juga. Masih? Iya. Wah, terus bagaimana Bapak untuk mengatasinya itu? Soalnya sekarang kan istilahnya namanya kita usahakan turun naik gitulah. Jadi persaingan banyak gitu. Nah, waktu itu kan saya kirim ke Cilacap terus, ya, pas saya dipanggil jadi narasumber. Ya. Narasumber, terus yang datang itu orang Pekanbaru. Saya jadi itu apa? Narasumber saya. Wah, wow, jadi Bapak di sini
nggak cuma sekadar berjualan aja ya Pak ya, tapi Bapak juga pernah diundang sebagai pembicara di salah satu mungkin seminar ya Pak, ada salah satu acara ya? Ya itu panggilan dari Cilacap, saya suruh jadi narasumber gitu. Jadi emang disuruh jadi narasumbernya aja. Nah luar biasa ya, udah ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak. Bapak Saluki ini, dan semoga untuk para sahabat nih yang tangannya udah kreatif banget tapi bingung mau kemanain, udah punya tangan kreatifnya bisa loh dijadiin bisnis juga. Mungkin para sahabat yang merasa dirinya itu punya kemampuan lebih, langsung aja dibisnisin. Dan saya Nana Salsabila bersama Bapak Saluki dan juga kalian bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.